Assalamualaikum guys. Selamat datang di channel Vintage Sentinel. Channel yang mengupas hobi dan motor tua. Oke guys, kali ini kita akan melakukan unboxing satu barang yang banyak dipakai oleh anak-anak 2 tak. Semacam VCR, Alpha dan Sigma, yaitu visor. Visor ini aku pakai visor Yamaha 125Z. Nah, kebetulan aku pengen nyoba. Jadi katanya sellernya itu visornya ini ori, tapi ori Malaysia. Kalau ori yang Indonesia IMM itu udah pernah lihat lah. Kita sengaja pengen nyoba. Harganya selisih 5.000 doang. Tapi coba kita lihat. Oke guys, kita buka apakah akan kualitasnya sama. Untuk packing bagus ini guys, jadi aman, sementara aman. Nah, ini visornya guys. Jadi kalau yang Yamaha itu, visornya di sini kan Yamaha Indonesia, ini tulisannya IKKK. Coba tulisannya IKKK itu, panjangannya nggak ada guys. Tapi tulisannya diimpor atau diedarkan Cinta Motor IMSB Spring Seat Kuala Lumpur. Tapi katanya sellernya barang ini ori Yamaha, tapi sementara belum ada yang dikasih tulisan-tulisan Yamaha nya. Beda nih ya guys, kalau di produk lokal itu sebenarnya pada dasarnya di sebelah sini itu kalau yang ori ada tulisan Yamaha. Nah ini ada tulisannya Yamaha, sama ada tulisannya Yamaha juga. Untuk tebalnya juga lumayan tebal guys, tebal hampir sama sih dengan yang model yang Yamaha 125Z ori Yamaha Indonesia. Cuma bedanya kalau yang Yamaha Indonesia itu tak lihat, yang di sini itu ada duduk aneh buat apa, buat ini guys, buat dapat ke apa, dudukan batok. Kalau yang masa itu dalam headset, jadi kalau dipasang di motor lain harus keperas. Kalau ini udah nggak ada, jadi kalau dipasang bisa langsung pas gitu guys. Untuk barang lumayan bagus ya guys, bagus, lebih setara dengan barang yang orinya. Ini harganya 45.000 kalau nggak salah. 45.000 dapatnya dari apa? Aku dapatnya dari beli di Shopee guys, dari Classic Speed Jawa Timur. Nanti kalau lihat di Shopee itu ada. Oke, coba kita pasangin di batok ya guys, ada enggak, ada enak-enak atau harus merubah apa gitu kalau di Sigma ya guys. Oke, jadi kebetulan ini mau tak pakai di Yamaha Sigma guys. Jadi mau yang masih kuat batoknya itu seperti ini ya, habis tak repaint, tak repaint. Nah ini pikir kalau kemarin tak kasih apa namanya model kayak gini kan kurang sangar gitu. Nah coba-coba tak kasih visor biar nanti proses restorasi. Jadi kalian yang lihat proses restorasi Sigma ini belum tuntas, belum selesai, tetap lihat karena pasti akan jadi acuan modifikasi Sigma yang mantap. Konsepku itu retro mood, jadi retro tapi sesuai dengan selera. Nah ini dipasangnya kayak gini guys, dipasang seperti ini. Nah seperti ini, kemudian kita baut 1, 2, 3, 4. Nah makanya jadi kayak gini, ganteng guys. Ini kan di Sigma, oh gak bisa lepas untuk tak baut itu guys. Nah keren tuh guys, lebih keren. Coba ini kalau tak lepas ya. Nah culun setelah dipasang, keren.
Tapi masanya juga jangan aneh, guys. Nanti kalau aneh kayak kuncung unyil pakai peci. Nanti kalian harus pas juga menyesuaikannya. Jadi misalkan dipasang atau terlalu naik atau terlalu turun, itu nanti kayak unyil pakai peci, guys. Jadi harus pas. Nah, pas keren. Nah, seperti ini misalkan ini, guys. Keren tak, guys? Mau sampai. Nah, sekarang kita lihat tampak belakangnya kalau pakai speedo, guys. Speedonya ya, speedo Sigma itu beda. Kalau speedo Sigma warnanya biru. Nah, misalkan ini tuh, guys. Nah, kebetulan kan aku tuh kemarin ini kan motor baru beli, belum sempat tak nikmati, langsung tak proses restorasi. Jadi belum tahu proses ini hidup, karena aku beli juga posisi mati. Nanti proses menghidupkannya ada sendiri. Nah, ini kan belum. Nah, kalau alfaku itu kalau nggak tak tutup gini, guys. Nah, itu nggak kelihatan antara lubang lampu netral. Kalau misalkan pas top itu, top yang pasti itu nggak kelihatan udah top apa belum gitu loh. Nah, sekarang kalau pakai visor kan pengennya nggak usah pakai nutup tangan di saat perjalanan bisa. Nah, tampaknya belakang seperti ini kalau pakai visor, guys. Jadi kita akan lebih pada saat siang, yang pasti siang itu kita saat top speed kita nggak perlu melihat. Nah, seperti ini, guys. Keren kan? Dari samping. Nah, dari samping. Keren, guys. Ada kalian yang motor Force One itu hampir sama. Force One Sigma VR. Tambahin visor ini pasti motornya tambah gagah, guys. Nah. Oke, sekian dulu unboxing visor Yamaha 125 set ini. Nanti kita akan bikin konten saat pemasangannya di sini, tutorial cara masang yang benar dan pas, biar kalian kalau mau mengikuti konten-konten kami tentang restorasi bisa punya pegangan yang bagus dan motornya setelah proses restorasi menjadi motor yang bisa dibanggakan. Oke, sekian dulu, jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih dari kami, Vintage Sentinel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.